penampilan. Grand Opening Pekan Olahraga Seni dan Pramuka Porseka ke-35 dengan moto Sportivity and Creativity in One Unity dipersembahkan untuk seluruh hadirin yang berbahagia. Membentuk formasi pengibaran bendera sebagai simbol banyaknya ekstrakurikuler di Pondok Pesantren Darun Najah 2 Cipinang. Membentuk formasi angka 35, kami persembahkan sebagai bentuk kesyukuran kami, keluarga besar pesantren Darun Najah 2 Cipinang, atas berdirinya pondok tercinta ini sejak tahun 1988 hingga saat ini telah menginjak umurnya yang ke-35 tahun. Pondok Pesantren Darun Najah 2 Cipinang melahirkan santri yang kuat, santri yang hebat, santri yang sigap, dan santri yang taat dengan lingkungan pendidikan dan sistem pengajaran yang kondusif. Pondok Pesantren Darun Najah 2 Cipinang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tapi juga unggul dalam bidang non-akademik seperti olahraga, seni, dan pramuka. Berbagai macam program ekstrakurikuler yang aktif diselenggarakan, di antaranya sepak bola, futsal, basket, voli, badminton, tenis meja, takraw, memanah, renang, lari, silat, pramuka, grafiti, tipografi, kaligrafi, manga, senam akrobatik, IKDA, Ikatan Kori Darun Najah, IMDA, Ikatan Mubalik Darun Najah, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah tarian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia yang menggambarkan santri Darun Najah 2 Cipinang tidak hanya datang dari satu daerah, namun mereka datang dari berbagai macam latar belakang, daerah, dan suku yang berbeda-beda di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tarian Ampar-Ampar Pisang. Lagu ini merupakan lagu khas dari Kalimantan Selatan dan dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring dalam permainan. Artinya tanjuru pada sesayangi rasa.
tarian rasa sayange yang berasal dari Maluku. Rasa sayange atau rasa sayang sayange adalah lagu turun-temurun yang berasal dari Nusantara yang merupakan tradisi lisan orang Melayu. Inilah tari Saman yang berasal dari Aceh sebagai penyambut para hadirin sekalian. Bukan hanya untuk menyambut ASEAN Games 2018, namun juga untuk menyambut para hadirin sekalian di apel tahunan dan Porseka ke-35 ini. Tarian Reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur. Tarian dengan musik dan gaya modern yang menarik untuk memanjakan mata hadirin sekalian. Inilah kami, berbagai macam latar belakang, daerah, dan suku yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan dalam keluarga besar Pondok Pesantren Darun Najah 2 Cipinang. This is Indonesia, beragam rupa, biar pun berbeda, tetap satu jua. This is Indonesia, beragam rupa, biar pun berbeda. This is Indonesia. Don't believe me, just watch.
captains? Aye, aye, captain! I can't hear you! Aye, aye, captain! Oh! Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini. Dan ku telah arungi luar semesta, tapi tak ada yang mengalah kerindu parasmu. Pondok-pondok kita, pesantren dibubarkan, dibuat musnah, bahkan dibakar. Api-api membumbung tinggi. Santri-santri diinterogasi. Singkere! Kiai-kiai diperintah membongkok pada matahari. Namun sebab teguh iman di dada, sudah bulat tauhid di hatinya, tak mau kugadaikan imanku demi patuh pada penjajah. Kita diseret dan disiksa, disakiti, dicambuki dan dibuat derita. Namun Allahu Akbar, bagai Bilal yang ditindih batu, takkan pernah mau demi Islam dan negeri tercinta. Kiai dan santri, pilar-pilar peradaban, dari merekalah lahir proklamasi kemerdekaan. Semangatnya tauhid penuh keikhlasan, hatinya luas, didikan kesederhanaan, langkahnya tegap, dipandu kemandirian, bergeraknya satu, takkan pernah ragu dalam persatuan. Jiwanya bebas, takkan pernah tunduk pada penjajahan. Allah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pemberian kenang-kenangan dari panitia apel tahunan pekan perkenalan Khutbatul Arsy Porseka ke-35 kepada wakil pengasuh pesantren Darun Najah 2 Cipining, Ustadz Ridho Maki MPD, Ustadz Mustafa Zahir LCMA, dan Ustadz Nasikun Sugik SEMM. Nahnu wahid fi ahsanil usroh. Kita satu dalam keluarga terbaik ini. Keluarga besar Pondok Pesantren Darun Najah 2 Cipining. Mohon dipersiapkan untuk penampilan selanjutnya, drum band.